الحمد لله الذي خص بعض عباده بالحسنى واختار منهم من خصه بالعلم والتقى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد نبيه المصطفى ووليه المجتبى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى آل الصدق والوفاء. Pertama, saya menyampaikan syukur alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Malam ini kita bersama dapat merayakan maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu tadi disebutkannya orang yang luar biasa. Muhammadun basyarun walaysa kalbasyari bal huwa yaqutatun wan nasu kalhajari. Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan kayak manusia biasa. Bahkan Nabi Muhammad itu ibarat batu mutiara yakut, sedangkan orang yang lain itu kayak batu biasa. Nabi Muhammad itu berlian, kita ini batu koral gitu ya. Jadi beda harganya. Kalau berlian itu kecil saja harganya mahal. Kalau batu koral, satu truk aja enggak ada harganya itu. Beliau memang tokoh perubahan. Rijalul Islah. Agama Islam disebut sebagai Dinul Islah. Agama perbaikan, perubahan. Risalah Islamiyah disebut sebagai risalah islahiyah, risalah perbaikan. Yaitu melakukan perbaikan manusia yang dilakukan oleh Rasulullah, mengubah situasi jahiliyah menjadi khair ummah. Situasi kejahilian menjadi umat yang terbaik, melakukan perubahan besar.